tuh banyak banget wahana yang bisa dicobain oleh anak-anak, tapi tetap dengan bosan nih liburan di Jakarta mall ke mall aja. Kalian bisa cobain datang ke Scientia Square Park yang berlokasi di Gading Serpong. Jadi ini adalah tempat bermain keluarga dengan konsep back to nature. Anak-anak pasti happy banget datang ke sini karena di sini banyak banget wahana untuk melatih aktivitas fisik anak-anak. Ada feeding animal juga, kemudian ada ayunan, ada juga skateboard, ada panjat tebing. Untuk tiketnya kalau hari biasa kalian datang ke sini tiketnya Rp50.000 per orang termasuk anak-anak dan juga dewasa. Tapi karena aku datang hari Minggu sebelum jam 7, jadi tiketnya cuma Rp10.000 aja. So, buat kalian nih yang tinggal dekat-dekat wilayah Gading Serpong, bisa datang ke Scientia Square Park sebelum jam 7 pagi di hari Minggu, karena tiketnya murah banget. Scientia Square Park ini ada beberapa wahana yang bisa juga digunakan oleh orang dewasa dan ini aman banget seperti ayunan yang sedang saya gunakan ini. Nah, di belakang saya juga ada yang namanya pendulum. Itu ayunan besar yang bisa dinaiki sampai dengan 150 kg. Itu aman dan seru banget. Jadi buat kalian nih moms yang mau liburan sekeluarga, boleh banget bisa langsung aja diajak ke Scientia Square Park yang ada di Gading Serpong. See you.